Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan Arif Ana Channel. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan mereview kembali bibit bonsai pulutan yang sudah sekira 50 hari sejak pendongkelan. Nah, inilah pulutan sebagai bibit bonsai yang cukup menarik untuk dipelihara. Daun-daunnya juga kecil-kecil dan sangat mudah tumbuh, sahabat-sahabat. Ini dari hasil dongkel ini langsung hidup, sehingga di hari ke-50 daun-daunnya sudah mulai menghijau kembali, sahabat-sahabat. Cukup eksotik, sahabat-sahabat. Ini keberadaan bonsai pulutan ya. Kita coba memotong daun-daun yang tidak perlu, sahabat-sahabat. Ya, saya mencoba menanamnya di dalam pot dan tanahnya berupa tanah dengan campuran kokopit, sahabat-sahabat. Ya. Dan saya sudah mulai mengkawatisasi untuk cabang-cabang dari pohon pulutan ini. Nah, cukup unik. Nah, pulutan ini merupakan tanaman liar, sahabat-sahabat, dan mudah didapat. Tinggal cara mendongkelnya agar pulutan ini bisa langsung hidup di dalam pot. Nah, ini seperti ini, sahabat-sahabat. Ya, baik, sekarang saya akan mencoba memberikan aksesoris berupa rumput sintetis, sahabat-sahabat, ya, agar lebih menawan penampilannya, sahabat-sahabat. Nah, dan inilah hasilnya, sahabat-sahabat, ya, tambah menawan bonsai pohon pulutan ini. Ya, cukup recommended untuk bisa dijadikan tanaman hias, sahabat-sahabat. Luar biasa, sahabat-sahabat. Dan pemupukan tinggal dipupuk pakai NPK ya. Setiap 2 minggu sekali ya, atau bahkan bisa 1 bulan sekali, tergantung keberadaan tanaman. Nah, ini pupuknya pakai pupuk NPK Mutiara, sahabat-sahabat. Seperti ini, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan cukup recommended untuk dipelihara, karena ternyata mudah dan menarik untuk dijadikan bahan tanaman hias. Terima kasih atas perhatian, sahabat-sahabat. Silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.